Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekes dari perempuan Anda berada, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja. Yo, welcome back to my channel, Michelle Toys, channel terupdate, terfavorit, tergokil, teruhui untuk para Dekester di perempuan Anda berada. Ini cocok banget ya bro, dari Sabang sampai Merauke harus nonton, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate dari dunia perdekesan, brother. Dan juga yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Kita juga ikutin giveaway-nya. Ikutan giveaway-nya, brother, sudah saya share di YouTube dan juga di Instagram. Kalian harus follow Michelle Toys, oke? Okay? Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang kalian klik di thumbnail, saya akan memperlihatkan, mereview new casting gitu ya, di lot A 2023. Wow, luar biasa sekali, ini bener-bener terbaru, brother. Oke, seperti yang kalian lihat di depan ini udah ngejogrok ya, diecast-diecast yang hot item, new casting, ada yang fantasi, ini juga new casting ternyata, brother. Cuman kalau fantasi tidak dipresent ya, tidak dipresent sebagai new casting, dia cuman samar-samar gitu aja, padahal base-nya new casting. Nanti kita akan cari tahu ya, brother ya. Dan yang sebelah kiri ini adalah, wow, ini Liberty Walk yang paling baru, brother. Wow, tuh. Wih, gokil banget ya. Dan ini kabarnya, bukan kabarnya ya, saya sendiri yang ngalamin, cuman ada satu bijai, bro. Ada satu bijai doang ini di lot A ya. Kalau yang lain nggak tahu deh. Saya kemarin cuman dapat satu bijai begini, bro. Nah, pangkanya ini keren banget ya. Harganya juga yang paling tinggi ini. Saya ngelihat di lelangan ini harganya udah tembus 100.000 ke atas ya. Untuk si gotik ini, si hitam ini, wow. Berarti dia dari 3 varian plus 1 varian yang red edition yang warna merah tuh. Berarti udah ada 4. Menurut saya ini wajib banget di koleksi buat kalian para pecinta Hot Wheel versus Mini GT ya kali. Oh, mantap Liberty Walk, bro. Dan yang ini juga saya masih dapat 2 bijai, bro. Honda Civic Custom yang terbaru warna merah. Jadi kalian yang baru mau memulai usaha Hot Wheel, segera beli lot A, berada di 2023. Sekarang langsung beli di seller saya. Dan untuk sekarang saya akan unboxing atau mereview atau ngebengkek, ngedobrak satu Hot Wheel yang benar-benar baru banget di lot A 2023. Ini ada Ford Escort RS 2000. Bagaimanakah ini tampilannya nih, apakah sama-sama yang sebelumnya ya, RS 1600 yang tahun 70 atau berbeda? Kalau saya lihat di belakangnya keren banget ya. Wow, nice. Oke deh, langsung aja kita bongkar. Ini saya punya Escort ya, 70 Escort RS 16. Ini yang sudah saya lus. Kita akan lihat dimensinya, apakah dia ada perbedaan dengan yang terbaru. Tuh ya, ini ada perbedaan, bro. Kelihatan banget bedanya. Jadi kita akan bongkar aja nih. Cuman depannya dia ada mikanya nih, kalau yang lama, kalau yang baru nggak ada ya. Cuman ada grill kayak gitu aja, bro. Langsung aja nih, bro. Kita bongkar, bro. Ini saya tadi dapat berapa ya ini ya? Kita buka dari sini ya, bro. Kita nggak brutal dulu, karena si apa, si Hot Wheel ini kartnya mau kita bikin kayak kolase gitu, bro. Jadi kita bikin DIY gitu ya, bro. Mulai dari sekarang, kita cobain bikin DIY, bro. Jadi kita nggak sadis-sadis dulu nih. Terbaru banget 2023 lot A, bro, nih. Kita lihat dari mana dulu ya. Dari kanannya dulu deh. Dari kanan ini tuh ya, Tampo O Hot Wheel. Banyak nih, banyak varian. Banyak varian Tampo O Hot Wheel tuh. Nice. Ini kayak nggak presisi ya. Apa emang kayak gini nih? Jangan-jangan ini error nih. Kalau error agak mahal ya, kalau Hot Wheel ya. Tapi error yang masih dalam kemasan, brother. Kanannya polos aja seperti ini, bro. Cuman putih dan ada kayak stripping-nya gitu, stripping biru muda dikombinasi sama biru tua tuh ya. Jadi ada 3 warna biru. Sebelah kanan ada spion dan juga sebelah kiri ada spion, dan untuk liveri atau tamponya sama ya. Cuman ini ada tulisan apa nih? Kayak sponsor gitu, brother, kecil di sini. Banyak sama. Sama varian. Untuk di atasnya kita lihat tuh ada beginiannya. Ini nyambung ya, kalau kita unrivet ini nyambung sama kacanya nih. Tuh, nyambung sama kacanya. Di atasnya polos aja, brother. Untuk di base-nya kita lihat Ford Escort RS 2000 HKG 25 made in Malaysia 2022. Saya masih menunggu produk Indonesia ya, mainline Hot Wheel 2023 yang made in Indonesia nih. Ada yang tahu nggak kalian di lot A apakah ada? Nanti saya cek setiap new casting akan saya bongkarin, brother. Untuk base-nya seperti itu. Untuk di depannya nih lumayan asik ya. Cuman dia kurang total chat nih, seperti biasa nih. Polosan begitu aja. Perlu di detailing. Kalau yang
yang ini nih ya, berbeda sama yang ini, udah ada kayak mikanya gitu, cuma sama permainan catnya juga kurang. Untuk belakangnya, wow, belakangnya luar biasa nih, yang ini polosan aja. Yang ini lumayan detail untuk belakangnya bro, ada HWS RS 2 key. Cakep bro, ada lampunya juga, ini lumayan keren belakangnya, tapi kok begitu lihat depannya kayak agak jomplang gitu ya. Wow, cakep bro. Bagaimana untuk pecinta escort? Ya, kebetulan saya ngumpulin juga tuh yang RS 1600 ya, berikut mobil yang Fast and Furious-nya. Kalau yang ini, kalau nah ini baru, karena baru mungkin saya akan koleksi juga kali ya. Wow, nice. Coba nanti kita lempar di pasaran, apakah ini layak untuk diperbutkan saat lelang? Kita lihat saja nanti, bro. Wow, keren, bro. Cakep. Bagaimana, bro? Berapa untuk nilai? Silakan kalian komentar untuk nilai, kasih nilai berapa nih. Kalau saya sih ya, karena belum lihat produk aslinya ya, mobil aslinya, saya kasih nilai ya 8,7 lah ya, 8,7 gitu, karena dia minim aksesoris sih, cuman simple-simple aja gitu. 8,7 lumayan lah untuk nilai unit casting daripada si Escort ini, Ford Escort RS 2000. Wow, nice. Oke, nanti kita akan kembali lagi di video selanjutnya, kita akan ngebongkar ini brother, Nissan Patrol Kostum. Jadi kalian harus pantau terus video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Michelle Toys pamit. Bye bye.